بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلاة وسلام على أشرف أنبياء المرسلين على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق فلا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة, ضلالة فإن كل ضلالة في النار أأذني وإياكم من النار الحمد لله Segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa wa salam, kepada keluarganya kepada para sahabatnya juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wa amalan mtaqabbalah ya Allah kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Kita masih dalam pembahasan dari kitab dakwah-dawa kita lanjutkan Kemarin kita membahas uh, hukuman itu ada hukuman qadari ada hukuman syar'i hukuman syariat seperti orang dipotong tangan, ini masih berkaitan tentang dosa. Ya, jadi apa sih faktor-faktor orang bisa meninggalkan dosa? Poin yang ingin disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwasannya kalau kau melakukan dosa, kau akan dapat hukuman secara syariat atau secara takdir. Hukuman syariat seperti apa? Penzina akan dicambuk, akan dirajam pencuri akan potong tangan, pembunuh akan dikisos. Itu hukuman yang harusnya menjadi sebuah pendorong seseorang untuk meninggalkan yang haram dan tidak melakukan perkara-perkara yang melanggar syariat. Maka di sini Imam Ibn Qayyim mengatakan, kalau dilihat, pada rat'uqubatu subhanah syari'ah al hadi anwa'i kalau kita melihat kepada hukum syari, hukum syariat, maka akan berputar kepada tiga ini. Sebagaimana kafarah, penggugur dosa, juga akan berkumpul kepada tiga ini. Ya, ini Ibn Qayyim ingin menjelaskan ada tiga. Yang pertama, penjagaan terhadap harta. Ya kita. wa ja'ala subhana wa qat'a bi izail fasadil amwal alladhi la yumkinu ihtiraz min Allah jadikan potong tangan bagi pencuri lianau yakhu du amwal fi ikhtifa karena dia mengambil harta dengan cara sembunyi tunakibu daur yatassawwaru min ghairi abwab fahuwa kasanur wal hayat allati tadkhulu alayka min haitsu la ta'lam falam tarfa mafsadatu sarqati ila qatl orang yang seperti ini mencuri enggak sampai dibunuh Walatan tapi enggak cukup hanya di cambuk. Fa ahsanu ma dufi'at bihi mafsadatu ibana alladhi yatasallat bihi alal al janaya. Orang kayak begini yang paling baik adalah diputuskan anggota badannya yang dengan itu dia melakukan kerusakan. Kalau dibunuh terlalu berat, kalau dicambuk terlalu ringan bagi pencuri. Tapi Allah jadikan cambuk Bagi mereka yang merusak akal dan kehormatan Orang merusak akal contohnya mabuk Itu merusak akal Kalau orang merusak harta tadi Hukumannya potong tangan Merusak akal hukumannya cambuk Ada juga hukumannya bunuh ketika Melanggar hak orang lain Jadi kalau orang bilang kisos itu adalah membunuh orang yang membunuh orang dengan cara dihukum adalah melanggar hak atau melanggar hak asasi ini orang yang Allah alam tidak mengerti hak asasi sebenarnya dalam Islam kenapa orang yang membunuh boleh dibunuh karena dia merampas duluan hak asasi orang lain merampas hidup hak orang lain itu nggak boleh maka dia dibalas dengan apa yang dia lakukan agar tidak ada orang-orang yang berani merampas hak orang lain, hak asasi orang, hak asasi hidup, kehidupan itu, hak dasar manusia. Bahkan kalau kita membiarkan orang yang membunuh lalu tidak ditegakkan bagi dia keadilan, dia akan meremehkan hak orang lain. Ini hak nyawa, ada juga hak harta. Hak harta itu hak asasi manusia. Dia punya harta, tidak diganggu, tidak dirampas, itu hak asasi. Ketika diganggu, dirampas, maka yang mengganggu tadi telah mengganggu hak dasar manusia. Islam membolehkan untuk potong tangan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Yang ketiga, orang yang menghilangkan akal dan kehormatan, dia tidak mengambil harta, dia tidak mengambil jiwa, tapi dia menjatuhkan kehormatan orang lain dengan menuduh tanpa bukti, mengatakan penzina tanpa bukti, ini tidak dibunuh, juga tidak dipotong tangan, tapi dicambuk. Maka kata Imam Ibn Qayyim, kalau kita melihat kepada hukum syariat, maka rata-rata hukum syariat itu kembali kepada tiga perkara ini. Kalau tidak bunuh, potong atau cambuk. Lalu kata Imam Ibn Qayyim, begitu pun kafarat, penggugur daripada dosa, itu pas, itu umumnya kembali kepada tiga jenis. Yang pertama, yang paling tinggi, kafaroh membebaskan budak. Yang kedua, kafaroh memberikan makan. Yang ketiga, kafaroh puasa. Ini biasanya kafaroh berputar di antara ini. Kalau bukan membebaskan budak, memberikan makan kepada orang miskin, atau dia berpuasa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan klasifikasi dosa itu menjadi tiga jenis. Kisman fihi jahat. Dosa yang harus ditegakkan di dalamnya had. Had itu berarti hukum-hukum syariat. Fahada lam fi kafarah iktifa'an bihad. Kalau kayak begini, Biasanya nggak ada kafarah, cukup ditegakkannya had. Seperti potong tangan itu had, membunuh, dibunuh lagi itu had. Kalau sudah ditegakkannya had, itu tidak ada kafarah. Yang kedua, dosa dan kesalahan yang tidak mengharuskan dia ditegakkan hukum, had. Tetapi disyariatkan bagi dia kafarah. Contoh, seorang yang mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kalau dikatakan apa hukumnya pengadilan? Ya kalau ditegakkan hat dia dicambuk atau dipenjara nggak ada. Apa keputusannya? Dia bebaskan budak atau dia berikan makan atau dia puasa. Kalau sudah ada kafaroh seperti itu biasanya tidak ada hat. Atau seseorang yang mendatangi pasangannya ketika ihram atau orang yang dihar, atau orang yang membunuh karena salah, atau orang yang membatalkan sumpah, ini semua ada kafarah. Yang ketiga, jenis dari dosa, kata Ibnu Qayyim, dosa yang tidak ada had dan tidak ada kafarah, enggak ada hadnya dan enggak ada kafarahnya. Ini ada dua jenis. Yang pertama

yang pertama secara tabiat pun tabiat sebenarnya nggak suka. Contoh, makan sesuatu yang menjijikkan, atau minum air kencing, atau minum darah, ini kan haram. Jiwa yang bersih sebenarnya jijik melakukan itu. Maka ketika jiwa yang benar itu tidak suka, tidak perlu, tidak harus adanya cambukan, adanya penjara, adanya kafaroh karena bagi jiwa yang bersih mudah untuk meninggalkannya. Yang kedua, dia mungkin punya kerusakan tapi kerusakan dosanya itu tidak sampai kepada kerusakan yang mengantarkan kepada had. Contoh, melihat, mengintip, mencium, meraba. Ini kalau dimasukkan ke dalam zina yang harus dirajam tidak. Tapi dia tetap harus diberikan pelajaran. Maka itu kata Ibn Qayyim setelahnya, wa al-kafaratu fi thalath anwa. Maka seperti itu, kafarat itu ada tiga jenis. Maka namu bahal asal, thuma arada tahrimu, fa basyaru fil halat, allati arada fiha tahrim, kal watu fil ihram, wasiyam, wa tarduhu, wa watu fil haid, wa nifas, bi khilaf watu fil dubur, كان contoh yang pertama ini masih mengklasifikasikan dosa dan hukuman-hukumannya secara syariat yang pertama kata dia ada kafarat yang dari hukum asalnya perbuatan itu mubah muda, tetapi datang pelarangan yang tadinya mubah Ketika dia melakukannya dalam keadaan seperti itu maka dia terlarang. Contoh. Seperti seseorang yang mendatangi pasangannya di bulan Ramadan di siang hari. Orang mendatangi pasangan di siang orang yang mendatangi istri hukum masalahnya halal, istrinya halal. Tapi ketika dia mendatangi istrinya di bulan Ramadan itu haram, maka di sini kafarahnya ada karena perkara yang mubah lalu datang perkara perkara yang mubah, lalu datang larangan, lalu larangan tadi dia langgar. Sama seperti orang yang ihram, sudah ihram, baik Allahumma haj aku haji padamu ya Allah, tiba-tiba dia mendatangi istrinya. Istrinya memang halal, tapi ketika sudah ihram, haram bagi dia mendatangi istrinya. Yang seperti ini, kata dia, ya, maka kata Ibn Qayyim, lati'arada fiyatarim kalwatu fil ihram wa siyam. Watarduh, wa fil haid wa nifas bi dubur. lawannya lagi adalah lawannya seperti juga contohnya mendatangi istri ketika haid dan nifas istri tahwalnya boleh tapi ketika datangnya haid dan nifas itu enggak boleh berbeda dengan dosa mendatangi dubur walaupun mendatangi dubur istri sendiri ini sebagian fukoha mengatakan hukumnya seperti hukum mendatangi wanita haid. Kata Imam Ibn Qayyim, ini kias yang nggak benar. nggak boleh disamakan dosa mendatangi istri ketika haid sama seperti dosa mendatangi istri dari dubur. Tidak sama. Kata Imam Ibn Qayyim, ini mengklasifikasikan dosa. Kenapa? Karena dosa mendatangi istri ketika haid, Ada waktunya mendatangi istri itu halal, Tetapi ketika haid terlarang, Maka dia lebih ringan sebenarnya, Dibanding mendatangi dari dubur, Karena mendatangi dari dubur, Dari segala hal dan keadaan tidak akan pernah ada bolehnya, Maka dia seperti talawut, Ini kata Imam koim. Orang yang mendatangi istrinya melalui dubur, Ini seperti orang homoseksual, maka sebagian ulama mengkiaskan, ini kita masih ya, orang yang mendatangi istrinya dari dubur dosanya seperti mendatangi haid atau seperti orang yang homo. Kalau yang mengatakan dosanya seperti orang yang haid, tidak. Kenapa? Karena perempuan haid sewaktu-waktu dia boleh didatangi. Ketika berhenti haidnya. Mendatangi istri dari dubur tidak akan pernah ada waktu yang membolehkannya. Maka dari ini sebagian mengatakan mendatangi istri dari dubur itu seperti homo sugura, pelaku homoseksual yang kecil. Dan itu bisa menyebabkan tumbuh dalam diri, Nasrullah Afiyah menyukai kepada sama jenis. Mengantar ke situ. Walaupun tidak cepat, tetapi itu akan bisa mengantar ke sana. Sama seperti surbul muskir, minum minuman yang keras itu nggak ada kafarahnya kecuali had. Kenapa? Karena dari segala keadaan itu nggak boleh. ونوثاني, jenis yang kedua adalah ma'uki bawa lillahi min nazar aw billahi man min yamin wa harrama thumma arada hilla fa Allah subhanahu hilla bi wa sammaha nihlah wa hada kafarah mahiyatul li, ism bil kama dhannahu fa qad yakunu wajiban wa qad yakunu mustahabban wa qad yakunu mubahan lima aqadah kafarah yang kedua kafarah untuk membebaskan nazar atau sumpah perhatikan kita sedang membahas Ibnu Qayyim membagi kafarah menjadi tiga. Yang pertama kalau dilakukan dosa itu ada kafaroh ketika dosa itu tadinya boleh lalu ada keadaan tertentu yang menyebabkan dia tidak boleh kalau itu dilanggar adanya kafaroh mendatangi istri hukum masalah boleh ketika mendatangi di Ramadan mendatangi di ihram tidak boleh kafaroh bagi dia sekarang kafaroh itu terjadi kenapa? Karena dia menggugurkan yamin, sumpah atau nazar atau dia mengharamkan atau Allah mengharamkan kemudian dia ingin menghalalkan ini seolah-olah seperti itu maka Allah mensyariatkan bagi dia membayar kafarah yang diistilahkan dengan nihlah yang ketiga kafarah mata fi jabirah limafat ya kafarah yang ketiga ini kafarah penutup atau penebus dari apa yang telah berlalu. Contoh, seperti kafaroh orang yang membunuh salah. Jadi orang yang salah dalam membunuh ada kafarohnya. Dia kira musuh, dia panah, ternyata orang Islam. Dia salah dalam membunuh. Dia tidak dijaga akan kisos, tapi akan ada kafaroh bagi dia. Fa'inlam yakun huna ke'ithem. Walaupun dia tidak berdosa, karena dia nggak sengaja atau karena dia salah, tapi tetap dia harus bayar kafaroh karena dia salah. Fa'inna dhalika min babul jawabir. Karena ini bab penggugur atau penutup atau pemaksa dosa. Wa naul awal min babul jawazir. Jenis yang pertama, kafaroh yang pertama, kafaroh seperti mendatangi orang yang di bulan Ramadan, itu kafaroh untuk memberikan efek jerah. Kafaroh yang kedua wasun mimba hil tahil lima Ini hanya kafaroh menebus sesuatu yang telah diakatkan. Yang wajah wa fi dan tidak mungkin berkumpul di dalam had dan takzir dalam sebuah maksiat. Kalau sudah ditegakkannya had, yaitu hukum syariat, Jangan ada penghukuman yang lain. Tidak mungkin dihukum dengan dua hukuman. Bal inkana fiya had bihi wa illa uktifiya Kalau dia ada hadnya, maka cukup dengan had, kalau tidak cukup dengan ta'zir. Wa la hadu wal kafarah fil ma'asiyah. Begitu juga. Tidak akan berkumpul antara kafarah dan had di dalam sebuah ma'asiyah. Kalau sudah bayar kafarah, tidak ada hadnya. Bal kullun ma'asiyatun fiya had falakafaratun fiha maka segala bentuk maksiat yang ada hadnya tidak ada kafarahnya. Wa ma fiha kafaratun fala hadda dan segala bentuk dosa yang ada kafarahnya maka tidak ada hadnya. Oke, kita masalah sekarang. Kita ini klasifikasi dosa tadi. Salat. Meninggalkan salat itu kafarah atau had? Tegaknya. Orang meninggalkan salat, apa hukumnya? Hah? Contoh, orang meninggalkan sholat itu nggak ada kafarohnya. Dari zaman Rasulullah SAW nggak pernah Rasulullah menyebutkan kafarohnya ini. Mendatangi istri di Ramadan ada kafarohnya. Rasulullah sebutkan kafarohnya tiga disebutkan salah satunya lalu kalau tidak mampu kemudian berikutnya salat itu yang benar para ulama ditegakkannya kepada dia had kalau dia mau tobat maka dia tobat kalau tidak boleh dibunuh bagi mereka yang tidak sholat. Walaupun ikhtilaf ulama, membunuh orang yang tidak sholat itu karena dia kufurkah atau karena itu had dia hukuman tidak sholat. Ada yang mengatakan orang yang tidak sholat dan tidak mau sholat itu dibunuh karena dia kufur. Ada yang mengatakan tidak, itu dibunuh sebagai hukuman. Jadi di sini kita pahami kalau dari dari kaidah Ibnu Qoyim, kalau sudah ada had tidak ada kafah kafaroh. Maka kalau ada orang bilang Ustaz saya dulu nggak sholat apa kafarohnya? Taubat karena nggak mungkin dibayar kafaroh di situ atau dia bayar orang untuk sholatin dia atau dia balik beras untuk sholat untuk menutup kesalahannya tidak ada oke okay. begitu juga yang kalau sudah ditegakkannya takzir tidak boleh ada kafarah takzir itu hukuman hukuman yang setimpal maka tidak akan ada had Hal yang utama takzir wa fil Tapi masalah berikutnya, Apakah mungkin sekarang takzir dan kafarah itu berkumpul? Jadi ada had, ada takzir, ada kafarah. Tiga-tiganya ini penebus dosa. Kalau kafarah dengan had tidak akan mungkin bertemu. Kalau takzir dengan kafarah, maka kata Ibnu Qayyim fi wajhan. Di sini ada dua sisi. Contoh seperti orang yang mendatangi dalam ihram atau puasa. Atau orang yang mendatangi istri dalam keadaan haid. Sebagian orang ada yang mengartikan kalau kau datangi istri dalam haid, kafarohnya adalah bersedekah. Ya. Wakila yajib fi ta'zir, ada yang mengatakan enggak, dia enggak perlu kafarah. Kenapa? Tapi dia harus dihukum. Contoh umpamanya, orang yang berapa mau sedekah Berapa sedekah kalau orang yang mendatangi istri? Taruhlah umpamanya sejuta. Orang yang mendatangi istrinya dalam haid, kafarohnya memberikan makan senilai satu juta rupiah. Kalau kita uangkan. Lah kalau orang yang punya uang miliaran, sejuta rupiah bagi dia apa? Maka kesebagian mengatakan kalau begitu orang kayak gini nggak kafar, takzir, dihukum. Kalau dihukum lebih berat bagi dia untuk dia berhenti dari perbuatan daripada hanya dia diberikan kafarah. Yajibu fi ta'zir liman tahaka minal hurumatil birukubil janab. Janayah. Ya, karena dia wajib dihukum karena dia telah melanggar kehormatan. Wakila la ta'zir fi zalik. Ada yang mengatakan tidak ada ta'zir. Iktifaya bi kafarah. Cukup bagi dia kafarah. Lianna jabirah mahiyah. Tapi Ibn sini tidak menegaskan yang tegas. Apakah Orang seperti ini ada kafarah atau tidak? Ya. Ini pembagian dosa. Kemudian berkata Imam Qayyim masih, Kalau tadi hukuman syar'iah, hukuman syariat. Berarti hukuman syariat ada yang ditegakkan had, ada yang dihukum takzir, ada yang diberikan kafah kafarah. Kafarah itu terbagi hukuman syariat pun terbagi menjadi tiga, kalau had terbagi menjadi tiga, had yang pertama adalah kalau menghilangkan harta, maka dipotong bagian tangan. Kalau menghilangkan nyawa, maka dihilangkan juga nyawa. Kalau yang ketiga, menghilangkan kehormatan, maka dicambuk. Ini hukuman had. Kalau kafaroh, Imam mengatakan tiga juga, kalau kalau dosa itu asalnya boleh kemudian adalah larangan lalu dilanggar maka kafarah. Ini seperti orang yang menghubungan intim di Ramadan. Yang kedua, kafarah yang membebaskan dari apa-apa yang tadi dia bersumpah, dia haramkan menjadi halal. Ini kafarah. Yang ketiga tadi jenis kafarah apa dia bilang? Ya. Kafarah hanya sebagai penutup dosa yang dia telah lakukan seperti membunuh tanpa sengaja. Ini jenis kafarah. Kemudian dia bahas apakah mungkin berkumpul antara had dan kafarah? Tidak akan mungkin berkumpul. Kalau sudah ditegakkan had, tidak akan ada kafarah. Kalau sudah ada kafarah, tidak akan ada had. Apakah mungkin dikumpulkan antara takzir dan kafarah? Maka sebagian mengatakan tidak akan mungkin. Kalau sudah ada takzir, tidak ada kafarah. Kalau sudah ada kafarah, tidak akan ada takzir. Takzir itu hukuman, tidak sampai di had, contohnya di penjara setahun, itu bukan had tapi itu takzir namanya ya faslun pembahasan berikutnya wa amal uqubatul qadariyah sekarang hukuman bagi pelaku maksiat secara takdir dia terbagi menjadi dua naun ala hukuman yang akan menghukum jiwanya dan akan menghukum hatinya. Itu yang pertama. Wa na'un 'ala abdani wa amwal. Yang kedua, hukuman yang akan menghukum badannya dan hartanya. Ini takdir. Hukuman secara alam. Lalu kalau dibilang kalau begitu ada Ustaz eh, apa karo apa kita melakukan dosa kepada orang lain lalu dosa itu datang ke kita. Apakah ada hukum karma? Kita bilang nggak ada. Tapi adakah hukum kodariyah, hukum takdir bagi pelaku dosa, hukum alam bagi pelaku dosa? Ada. Apa maksud hukum alam? Hukum Allah secara takdir. Kata Imam Qayyim ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yang dihukum adalah hatinya dan jiwanya. Fisiknya nggak seperti orang terhukum, tapi jiwa dan hatinya terhukum. Dengan hukuman-hukuman dari Allah, nanti jelaskan. Ada orang yang dihukum dengan badannya sakit atau semakna dengan ini, ada orang yang dihukum dengan hartanya. Harta di sini bukan berarti uang saja, dia dihukum dengan anaknya, dia dihukum dengan istrinya, dia dihukum dengan keadaan yang dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ternyata itu dampak dari dosa dia, hukuman dari Ya, katanya, walatii ala kulub nau'an maka hukuman kepada hati ada dua. Alamu wujudia yang teribu bihal kolom Kepedihan, kesakitan yang terlalu selalu ada di dalam hatinya. Coba. Apa hukuman bagi mereka yang termabuk cinta? Yang mereka tanpa sadari, sebagian orang yang termabuk cinta yang tidak halal, hati mereka terpedihkan dengan cinta. Maka jangan heran, jika ada orang yang bercinta tidak halal, mudah cemburu, mudah terbakar emosi yang akhirnya membunuh. Karena mereka tersiksa dengan hati mereka. Kecemburuan, kesempitan, segala bentuk yang ada dalam jiwa mereka. Ya, Maka kata Ibn Qayyim, alam wujudiyah, sakit hatinya. Mudah sakit hatinya. Yang kedua, qatul mawadul lati an. ida anhu wa Hatinya tadi bentuk hukuman yang kedua dari hati, mawadul lati hayat Akan terputus dari hatinya segala sesuatu yang menghidupkan hatinya dan memperbaiki hatinya. Sehingga kalau hatinya sudah terputus dengan sesuatu yang menguatkannya dan memperbaikinya akan hasil akan ada hasil dalam hatinya yang berlawanan daripada itu. Maksudnya bagaimana ini contohnya? Apa sih yang menguatkan hati kita? Yang menguatkan jiwa kita? Kekuatan itu ada di ada dua. Ada kekuatan ilmu memahami, kekuatan kecerdasan namanya. Ada kekuatan jiwa mampu memikul, sabar. Itu kekuatan jiwa. Mungkin ada orang yang punya kekuatan intelektual yang tinggi, tapi punya kekuatan jiwa yang besar dia mampu sabar, dia mampu meninggalkan yang haram, dia mampu menahan diri. Ada orang mungkin berbadan besar, tegap, gagah, ototnya kuat, tapi lemah jiwanya. Gak bisa ada sedikit saja yang menyinggungnya, gak bisa nahan diri, kecuali dia marah. Tidak ada ada sedikit yang membuat dia nafsu, tidak nahan diri, kecuali dia lakukan. Sehingga seolah-olah hawanya, hawa nafsunya menjadi Tuhan yang akan memerintahkan apapun yang diinginkan. Maka itu ada manusia dikatakan di sini apa? Jiwa itu punya kekuatan sebagaimana akal punya kekuatan. Orang yang Allah hukum dengan maksiat, Allah orang yang maksiat yang Allah hukum hatinya di antaranya, Allah jadikan hatinya itu tidak bisa menyerap dan mendapatkan kekuatan-kekuatan. Sehingga apa yang terjadi? Segala bentuk mudarat akan masuk ke dalam hatinya. Apa itu yang menguatkan hati? Nasihat apa itu menguatkan hati? Lezatnya ibadah. Apa itu yang menguatkan hati? Iman. Kenapa sih betah ke masjid? Kenapa sih betah dengar kajian? Allah jadikan hatinya merasa nyaman dengan itu. Ada orang subhanallah, jangankan kajian, sholat aja lebih berat daripada dia ngangkat beras. Kenapa? Hatinya tidak bisa menerima penguat-penguat jiwanya. Itu hukuman atau bukan? Itu hukuman. Itu hukuman. Hukuman kata Ibnu Qayb itu hukuman hati yang menyebabkan hati tadi terus dalam keadaan sakit dan menjauh dari Allah tanpa dia sadari. Maka akan masuk ke dalam hatinya segala sesuatu yang merusak jiwanya. Enggak suka nasihat, sukanya maksiat. Itu sudah jelas. Tinggal kau pilih koin mana yang kau mau. Karena itu selalu satu koin yang dua muka. Kalau kau tidak sibuk dengan ketaatan, kau sibuk dengan kemaksiatan. Kalau kau benci dengan kesolehan, kau akan suka dengan dosa. Kalau kau suka dengan ketaatan, kau akan resah dengan dosa. Itu sudah menjadi satu koin yang dua mata. Kalau di hati sudah nggak suka dengan kebaikan, maka akan mudah menyerap kejelekan. Itu termasuk hukuman bagi pelaku maksiat wal uqubatul kata Ibn Qayyim, adapun hukuman hati ini lebih dahsyat daripada dua hukuman sebelumnya yaitu sebelum hukuman apa tadi hukuman badan dan hukuman harta kenapa kenapa hukuman hati lebih besar lebih dahsyat karena dia asal dari hukuman badan Fahadi taqwa wa min ila badan. Karena hukuman hati tadi, hatinya gelisah, hatinya benci, hatinya marah, hatinya sempit. nggak ada yang boleh nyenggol sedikit, pasti dia meledak. Ya tidak? Hati itu kan? Terus bertambah itu di hatinya, akan keluar penyakit badannya darah tinggi, stres, stroke, keluar. Kenapa? Hati yang sakit akan mengantarkan kepada fisik yang sakit. Maka salah satu pengobatan yang paling baik sebelum pengobatan fisik adalah obati hati dengan bahagia dan lapang. Orang beranggapan loh kalau gitu bahagia dan lapang berarti poya-poya Ustadz. Bukan. Hati itu lapang dengan zikir. Hati itu lapang dengan mengenal Allah. Hati itu lapang dengan taubat. Hati itu lapang dengan menangis ketika kita ingat Allah. Itu hati akan menjadi lapang. Jadi, terap kata Ibnu Qayyim, penyakit badan itu asalnya adalah penyakit hati yang terus bertambah, yang akhirnya berjalan dan menjalar kepada badan. Begitu pula penyakit badan terkadang bisa menjalar kepada hati. Bisa tidak Pak? Contoh, saya mau contohkan. Ada orang tabrakan Pak. Begitu tabrakan, kakinya amputasi. Nah, semoga Allah selamatkan kita. Dua-duanya amputasi. Sakit badan tuh sakit hati ini? Badan. Tapi karena hatinya tidak dibekali dengan iman yang kuat, gelisah. Saya mau kerja apa? Mau bagaimana saya? Hidup saya gimana? Nanti saya bagaimana? Terus dihantui dengan kegelisahan dan ketakutan. Akhirnya yang tadinya sakit fisik menjadi sakit hati, yang akhirnya menjadi sakit semuanya. Ini kata Imam Qayyim, penyakit badan pun terkadang bisa mengantarkan kepada penyakit hati. Jadi kalau badan sakit tapi hatinya masih penuh dengan keyakinan dan ketakwaan, Insya Allah tetap yang sakit itu hat, yang sakit itu badan, tanpa mempengaruhi yang lain. Tapi kalau badannya sakit, hatinya tidak dikuatkan dengan ilmu dan iman, maka akan menjalar penyakit badan tadi ke hati, sehingga akan keluar penyakit-penyakit yang lain. Awalnya cuma penyakit kaki yang diamputasi, lama-lama keluar penyakit jantung, lama-lama keluar penyakit emah, lama-lama keluar penyakit Ternyata semua itu karena hati yang gelisah, yang risau, yang takut, yang cemas. Kenapa dia takut dan cemas? Bukankah saya boleh takut dan cemas dengan masa depan ustadz? Boleh, tapi ketika ketakutan, engkau berlebihan, engkau lupa ada Allah yang akan memberikan engkau rizki. Lanjutnya, kata Ibnu Qayyim badan Kalau jiwa sudah berpisah dengan badan, maka yang menjadi hukum itulah hati jiwa ini. Sekarang kita masih hidup, kita nggak bisa menilai hati seseorang. Yang menjadi penilaian kita adalah badannya, fisiknya. Tapi ketika orang sudah mati, fisik yang sudah tidak bisa dinilai, yang dinilai adalah hatinya, jiwanya. Maka kata dia, فَظَهَرَتْ ukubatul هِنَا idin. Ketika itulah, ketika jasad sudah terpisah dengan badan, atau ketika nafs, jiwa sudah terpisah dengan badan, ketika itulah nampak hati dan fungsi hati ketika itu, fungsi jiwa. Fasarat ayanah zahira. Betul-betul nampak. Wahia musamma bi azab al-qabr. Wa nasbatuhu ilal barzakh ka nisbatil azab al-abdan irhadid dair. Heddar. Itu makanya dia dikatakan dengan azab kubur. Nah, kalau dikubur bukan fisik lagi yang dihukum. Dikubur itu yang dihukum adalah jiwanya, ruhnya. Berbeda dengan dunia, kalau dunia ini yang dihukum adalah fisiknya. Maka akhirat hukuman badan Imam Imam Qayyim ingin menjelaskan sekali lagi akan ada hukuman qadariyah, Apa itu hukuman tak takdir? Kembali kepada hati yang pertama, yang kedua kembali kepada badan dan harta. Kemudian yang menimbang di antara dua hukuman ini, mana hukuman yang lebih berat? Allah berikan hukuman kepada hatimu dan jiwamu, atau Allah berikan hukuman kepada fisikmu dan hartamu. Imam Ibn Qayyim menegaskan hukuman kepada jiwa, kepada jiwa dan hati itu lebih dahsyat daripada hukuman kepada harta dan badan. Pertama, alasannya kenapa? Karena hati sumbernya. Kalau hatimu dihukum sakit, maka pasti badanmu ikut sakit. Yang kedua kata Ibnu Qayyim, hati ini dan jiwa ini dia yang akan mendominasi ketika sudah berpisah dengan fisik. Sebagaimana orang dikubur, fisiknya sudah lagi tidak menjadi tidak menjadi hukum, dihukum yang dihukum adalah jiwanya atau hatinya. Maka di sini Imam Ibnu Qayyim ingin menegaskan banyak orang yang tidak sadar dia sedang dihukum oleh Allah dengan dosanya. Tapi yang dihukum adalah jiwa dan hatinya. Dia anggap fisiknya sehat, dia anggap dia muda, dia anggap dia gagah, dia anggap semua orang suka dengan dia dengan fisiknya. Tapi ada Allah celupkan dan Allah biarkan di dalam hatinya penyakit-penyakit, dikarenakan dosanya: kepedihan, kepedihan, kesakitan, kesakitan, ketidakpuasan, ketamakan, keserakahan, kerakusan. Ini banyak. Itu hukuman bagi mereka. Akhirnya hukuman jiwa tadi mengantarkan sebagian mereka menghukum fisik mereka sendiri. Karena mereka merasa terhukum jiwanya, sempit jiwanya, hatinya penuh dengan kesulitan dan kepedihan, apa yang mereka antarkan? Keprustasian. Apa yang mereka lakukan? Menghukum jiwa mereka sendiri. Menghukum fisik mereka sendiri. Ada yang melukai fisiknya. Ada yang tidak memperdulikan fisiknya, bahkan sampai ada yang membunuh dirinya sendiri. Apa yang terluka? Yang terluka adalah hati mereka. Kemudian, imam ibnu Qayyim mengatakan, "Oke, okay, kita kembali lagi." Imam ibnu Qayyim menjelaskan, "Pantaskah kita melakukan dosa, dan pantaskah kenikmatan dosa itu kita nikmati, sementara hukumannya adalah jiwa yang akan terus sakit?" Mana yang harus lebih kita nikmati, jiwa kita kah, atau fisik kita? Sebagian orang menikmati fisiknya, memberikan keindahan, memberikan kenikmatan kepada fisik, tapi nggak memperhatikan kenikmatan jiwa dan batin. Fisiknya dia kasih minuman yang jelek, fisiknya dia kasih makanan yang hanya memuaskan nafsunya. Dia tidak memperhatikan bahwasannya kalau itu kau lakukan akan menyakiti dirimu, menyakiti hatimu, menyempitkan dirimu. Yang itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai contoh sekarang, betapa banyak anak muda contoh ini. Terkena penyakit kebimbangan kecemasan dengan paranoid. Sampai keluar rumah takut, keluar kamar takut, ketemu orang cemas, semua orang curiga, apa yang dia lakukan. Ternyata sebagian mereka melakukan apa? Narkoba. Apa yang Allah hukum? Bukankah itu jiwa? Bukankah itu hati? Bukankah itu cara mereka berpikir dan menghadapi kehidupan? Yang akhirnya mengantarkan ke badan. Badan mereka pun rusak. Hidup mereka pun rusak. Sampai mereka dihantui dengan ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Lari kemanapun mereka tetap cemas dan takut. Akhirnya sebagian mereka mengambil jalan pintas. Lari dari ketakutan itu mereka bunuh diri mereka. Allah hukum itu. Jangan dikira orang yang bahagia secara fisikis dengan maksiat berarti hati dia bahagia. Tidak, bohong itu tidak ada. Tapi kebahagiaan yang sebenarnya yang Allah inginkan adalah fi di dalam hati. Rasulullah SAW yakin orang yang paling bahagia. Pasti. Karena dia wali Allah, bahkan Nabi Allah, bahkan Rasulullah orang paling dekat sama Allah. Tetapi secara fisikis, secara kemampuan, mungkin rumahnya, mungkin apa yang dia miliki tidak banyak. Apakah itu mengurangi kebahagiaan dia? Tidak, karena kebahagiaan dia ada pada hatinya, yang dengan hatinya itu dia merasa lapang dengan hidupnya. Perhatikan, Pak, yang membahagiakan ini ada dua orang, ya, yang satu makan daging stik, dibakar dengan stik yang daging yang termahal. Yang satu makan ikan teri dengan sayur mayur. Apakah pasti yang makan stik itu bahagia? Apakah pasti yang makan ikan teri itu sengsara? Belum tentu. Karena kebahagiaan sebenarnya itulah Rasulullah mengatakan, "Laisa gina an kathratil Bukan yang bahagia, bukan yang kaya itu dengan orang yang bergelimang. Gina gina nafs Tapi orang yang kaya itu, yang jiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala cukupkan. Poinnya adalah, ketika kita maksiat kepada Allah, maksiat apapun itu, Allah akan hilangkan kebahagiaan, perlahan demi perlahan, di dada, dengan kesempitan, dengan kegelisahan, dengan kerisauan, dengan ketakutan, dengan kecemasan. Cemas, takut, risau itu adalah salah satu sebab penghilang kebahagiaan. Takut ketahuan, takut mendapatkan hukuman, takut jatuh nama baik karena dosanya, takut ditangkap polisi. Ini semua ketakutan di dalam jiwa yang akhirnya menghukum diri dia sendiri. Wallati al-abdan aydan nau'an. Kembali ini. Begitu juga hukuman Allah kepada badan, itu pun ada dua jenis. Ah, yang naufi dunya wa naufil ukhra wa siddatuhha dawamuha bihasabi mafasadi marutibat alaihi fi siddatil wal khifah. ada hukuman dunia dengan fisiknya tadi dengan badannya ada hukuman akhirat dengan badannya ini nanti di neraka atau di surga di neraka dan ini siddatuhha wa dawamuha bihasabi di Marut tibat alaihi wa Berat atau ringannya itu tergantung daripada apa yang dia lakukan dari dampak dosa tersebut. Palai akhirah aslan wa Karena tidak ada di dunia dan di akhirat kejelekan kecuali itu merupakan sebab asalnya adalah dosa dan hukuman dari Allah. Fashar ismun li dzalika kulli wa aslu min syarr nafsi wa sayiati a'mal kejelekan itu adalah nama dari segala hukuman tadi dan asal dari hukuman tadi itu dikarenakan kejelekan jiwa dan kejelekan amal wa huma aslani alladzani kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'id min huma fi fi khutbatih inilah dua asal yang menyebabkan kejelekan itu datang. Maka itu Rasulullah SAW meminta perlindungan dari kejelekan ini ketika khutbah. Na'udhu min syururi anfusina wa min sayiati a'malina. Kami meminta perlindungan kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kami dan kejelekan amal-amal kami. Ini Imam Koyi menjelaskan kenapa di dalam khutbahnya Rasulullah SAW mengatakan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa kami dan amal kami. Karena kata Imam Ibn Qayyim, segala bentuk kejelekan yang ada, itu asalnya dikarenakan kejelekan jiwa dan kejelekan amal. Contohnya bagaimana? Contoh ya. Kejelekan contohnya seandainya kita anggap jelek wabah. Wabah kejelekan. Penyakit kejelekan. Apa hubungannya? Itu lahir karena kejelekan amal. Kejelekan amal itu lahir karena kejelekan jiwa. Maka dikarenakan jeleknya jiwa dan amal akan mengantarkan jeleknya pula keadaan. Dari ini Rasulullah berdoa, Ya Allah aku berlindung dari kejelekan jiwaku dan amalku. Artinya aku pun berlindung dari kejelekan-kejelekan sebab dari jeleknya amalku. Wa ma'asobakum mimusibatin illa bimakasabat aidikum kata Allah tidak ada satu musibah kejelekan yang menimpa dirimu kecuali itu disebabkan ulah tanganmu. Disebabkan dosa kita. Wasaiati amal min syururi nafs. Jeleknya amal itu dikarenakan jeleknya jiwa. Fa ada ila nafs. Maka semua kejelekan asalnya itu dikarenakan kejelekan nafsu. Fa inna a'mal Min wa thamaratih. karena kejelekan amal itu cuma cabang dan buah daripada jeleknya nafsu dan jiwa. Ini sebenarnya perkataan ini Masya Allah, perkataan yang kalau kita perhatikan mungkin ringan tapi luar biasa. Tidak ada satupun kejelekan di alam ini itu disebabkan karena ulah tangan kita. Tidaklah ulah tangan kita berbuat jelek dikarenakan jiwa yang berbuat jiwa yang berkeinginan kejelekan. Contoh penyakit AIDS. Penyakit AIDS jelek tidak apa? Jelek. Apa sebabnya? Karena ada orang yang beramal jelek. Apa sebabnya dia beramal jelek? Karena nafsunya jelek. Itu contoh. Bahkan contoh lagi. Dicontohkan Rasulullah pernah menyebutkan salah satu sebab musibah gempa bumi, paceklik, kemiskinan, bahkan terjadinya mungkin seperti wabah hewan-hewan datang menghancurkan perkebunan. Kata Rasulullah SAW itu disebabkan dosa. Dosa itu kenapa? Karena amal yang jelek. Amal yang jelek kenapa? Karena jiwa yang jelek dan nafsu yang jelek. Jadi semua kejelekan itu dasarnya dikarenakan jiwa yang jelek. Dari inilah Rasul berdoa, Allahumma inni min sururi anfusina. Ya Allah, kami minta perlindungan kepadamu dikarenakan kejelekan nafsu kami, syahwat kami, jiwa kami. Ya, masuk masuk Isya. Ya, insyaAllah kita lanjutkan sedikit lagi. Bada Isya nanti, dia membahas tentang ikhtilaf ulama dalam makna wa min say ya amalina apa yang dimaksud dengan kejelekan amal kami. Kalau tadi kejelekan jiwa kami jelas. Sudah dikatakan bahwasanya segala sesuatu itu dikarenakan nafsu dan jiwa. Allah musta'an subhanakallahumma wabihamdi subhanallah ilahi lantana astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, kita lanjut kembali jadi sekarang Imam Qayyim ingin menjelaskan apa kaitannya hukuman dunia dengan dosa. Dosa itu ada hukuman qadariyah, ada hukuman takdirnya. Pertama, dihukum adalah hatinya, jiwanya ini akan terhukum di dunia dan di akhirat. Yang begitu yang kedua adalah dihukum badannya. Imam Qayyim mengatakan bahwasannya hukuman dunia itu disebabkan karena jeleknya amal. Jeleknya amal itu disebabkan jeleknya jiwa. Dari inilah Rasulullah SAW berdoa, min sururi anfusina. Ya Allah kami minta perlindungan dari kejelekan jiwa kami, wa amalina dan amal kami. Kata Imam bin Qayyim selanjutnya, di sini ikhtilaf ulama' Apakah perkataan Rasulullah, "Kami berlindung dari kejelekan amal kami," itu maksudnya adalah amal yang jelek, atau di sini maksudnya adalah berlindung daripada akibat dari amal-amal yang jelek? Ada yang menguatkan dan berpendapat bahwasannya di sini Rasulullah berlindung dari semuanya, baik amalan yang jelek ataupun dampak dari amalan yang jelek. Karena semua amalan yang jelek itu pasti ada dampaknya. Amalan jelek lahir dari jiwa yang jelek. Maka kata dia, jiwa yang jelek, <coughs> nafsu yang jelek <coughs> itu mengharuskan amal yang jelek. Amal yang jelek itu mengharuskan hukuman yang jelek. Maka dari itu. Rasulullah SAW memberikan perhatian, memberikan tanbih dengan kejelekan jiwa yang harusnya mengantarkan kepada kejelekan amal yang akhirnya menyebutkan kepada atau mengantarkan kepada kejelekan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min amalihi min uqubatil alam mutadammat hadi isti'adah aslun syarr wa 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 maka hadis ini doa ini naudzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina doa ini kata Imam Ibnu Qayyim Rasulullah meminta perlindungan dari segala dasar kejelekan cabangnya puncaknya keharusannya dari seluruh kejelekan jadi kalimatnya kecil Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan jiwaku, nafsuku, dan kejelekan amalku. Tapi maknanya kata Ibnu Qayyim berarti Rasulullah berdoa kepada Allah meminta perlindungan dari segala bentuk kejelekan. Kejelekan dunia, kejelekan akhirat, kejelekan harta, kejelekan jiwa, kejelekan har anak, kejelekan apapun itu. Maka dari itu juga di antara doanya malaikat untuk orang beriman di dalam surat Ghafir ayat 9, malaikat berdoa <tuh> <coughs> wa ya Allah jaga mereka dari kejelekan wa man wa man siapa yang kau jaga dari kejelekan ketika itu maka engkau telah merahmati mereka ini doa malaikat buat orang beriman malaikat berdoa ya Allah jaga mereka dari kejelekan apakah maknanya di sini mengandung permintaan agar dijaga dari segala bentuk amal jelek, atau juga dijaga dari segala bentuk hukuman-hukuman jelek. Alati tasu'u sahibah. Fa'inna subhanahu mata waqahum amalusai waqahum jazausai. Kalau Allah menjaga seseorang untuk tidak melakukan amalan yang jelek, maka pasti Allah akan menjaga dia dari hukuman yang jelek. Karena hukuman yang jelek itu ada gara-gara amalan yang jelek. Ketika malaikat berdoa, ya Allah jaga dia dari kejelekan. Berarti maksudnya jaga mereka dari amalan yang jelek yang akhirnya mengantarkan kepada hukuman yang jelek. <tuh> Bahkan, <tuh> barang siapa? yang dijaga dari kejelekan ketika itu maka engkau telah merahmatinya. Wa adharu fi uqubatil a'mal matlub wiqayatum yauma idin. Jelaslah bahwasannya hukuman dari amalan-amalan mereka itu dikan dijaga mereka dari sebab kejelekan yang pernah mereka lakukan. Fa in qila faqad sa'alu subhanahu an yuqimahum azabul jahim wa adahu wiqayatul uqubatu sayyi'ah. Fadalla ala anna al-muradu bi sayyi'ati allati sa'alu wiqayatum a'malu sayyi'. Yakunu allazi sa'alahu malaikatu nadhiru masta'ana minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan ini jelaslah apa yang diminta oleh para malaikat, ya Allah, jaga mereka dari kejelekan, itu semakna dengan apa yang diminta oleh Rasulullah, ya Allah, kami berlindung padamu dari kejelekan jiwa dan amal kami. Karena sumber kejelekan itu adalah jiwa dan amal

waqih musaiat ya Allah jaga mereka dari kejelekan. Ada yang mengartikan di sini ya Allah jaga mereka agar tidak beramal jelek. Yang kedua, ada yang mengartikan ya Allah jaga mereka dari balasan-balasan jelek yaitu ampuni mereka. Jangan kau balas dengan kejelekan, jangan kau hukum mereka. Maka ayat ini mengandung permintaan dua makna tadi. Permintaan pertama, ya Allah jaga mereka dari amal jelek sehingga mereka tidak melakukan amalan yang jelek, ya Allah jaga mereka dari hukuman yang jelek karena mereka tidak melakukan kejelekan. Wa dharfu taqid li jumla syartiyya la li jumla talabiyya. Fa ta'ammal, perhatikan, ma tadammanahu hadzal khabar min al malaika min madhim iman wal amal salih wal ihsan ila al mu'minin wa istighfar lahum wa qaddamu bayna yaday istighfarihim taala ta bi ilmi wa siati rahmati. Perhatikan juga di sini bagaimana malaikat ketika minta kepada Allah, ketika malaikat memuji orang-orang beriman dengan amal mereka dan kebaikan mereka, lalu malaikat memohonkan ampun untuk mereka. Sebelum itu, malaikat mendahulukan bertawassul dengan bertawassul kepada Allah dengan luasnya ilmu dan rahmat Allah. Jadi dikatakan bahwa di dalam ayat ini malaikat juga Sebelum minta kepada Allah, dia bertawasul dengan rahmat dan ilmu Allah yang luas. Di antara keluasan ilmu Allah, Allah mengetahui dosa-dosa hambanya, sebab-sebabnya, kelemahannya. Wa istilai a'udhuwi wa anfusim hawahum tiba'ihim wa mazuyyina lahum dunya wa zinatahum. Dan juga Allah tahu apa-apa saja yang mengalahkan dari musuh-musuhnya, itu maksud musuh manusia. Di antara keluasan rahmat Allah, Allah tidak menghajab, menghukum seorang beriman dari ahlu tauhid karena kecintaan mereka kepada Allah. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah. Dan tidak akan keluar daripada rahmatnya kecuali pasti orang-orang yang celaka. Dan tidak akan celaka wala as wala asqa dan tidak ada yang lebih celaka mimman lam tasah rahmatu wasiat kullu tidak ada orang yang lebih celaka dibanding orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah pada rahmatnya ada banyak dan melimpah di mana saja. Ini wal maksud langsung saja kita langsung kepada perkataan yang terakhir. Yang diinginkan di sini, yang menjadi maksud di sini sesungguhnya hukuman kejelekan itu beraneka ragam. Ada hukuman secara syariat, ada hukuman secara takdir. Wahiyya ima fi qalb bisa jadi hukuman itu di hati, bisa jadi hukuman itu di badan, bisa saja di hati dan di badan. Wa uqubatu barzah, bisa juga hukuman itu di dalam kubur setelah mati dan hukuman ketika yaum Aurul atsad. Bisa juga hukuman itu ketika dibangkitkan di hari kebangkitan. Fa dzanbun la min uqubatil maka dosa tidak akan mungkin pernah kosong dari hukuman sedikit pun. Artinya, setiap dosa pasti ada hukumannya. Jenis-jenisnya jelas. Hukuman syariat, atau hukuman kodariyah, atau hukuman badan, atau hukuman hati, atau hukuman dunia, atau hukuman akhirat, pasti ada. Walakin jahlu ab la yash'uru bima fihi minal uqubat. Tapi terkadang dikarenakan kebodohan kita manusia, kita tidak merasa adanya hukuman. Ini banyak orang nggak merasa dia sedang dihukum dengan dosanya. Padahal sedang dihukum oleh Allah. Lianna bi manzilati karena dia sedang mabuk, seperti orang mabuk yang nggak tahu apa yang terjadi, atau seperti orang yang tertidur. alam yang nggak sangka dan tidak tahu kalau dia sakit, batuk, pilek, demam. Orang tidur nggak ngerasain karena dia sedang tidur. Begitu juga ada manusia yang tidak merasakan hukuman Allah. Dia nggak tahu itu hukuman. Padahal itu hukuman. Sama seperti orang mabuk ke tembok sama seperti orang tertidur. Saya sering sekali ulang ini, Pak. Banyak orang nggak ngerti hukuman Allah kepada dia, dia berat ibadah, itu hukuman itu. Dia berat untuk sholat, itu hukuman itu. Dia berat untuk berbuat baik, itu hukuman. Dia ringan melakukan dosa dan mudah melakukan dosa, itu hukuman dari Allah. Kenapa kebaikan dijauhkan? dan dijauhkan oleh Allah kenapa kejelekan didekatkan oleh Allah bukankah itu hukuman Allah Subhanahu wa taala kalau dia tanya ya kenapa Allah mudahkan saya melakukan kejelekan karena kau pantas mendapatkan itu karena dikatakan dalam Quran wa amman ata wa amman wastagna, wa bilhusna, lil usra adapun orang yang bakhil wastagna merasa diri kaya wa husna mendustakan hari akhirat Lil usra. kami mudahkan dia kepada kesulitan. Maksudnya kami mudahkan dia ke neraka. Jadi kalau untuk ke neraka, untuk maksiat, untuk dosa, gampang Semua biasa dia bisa bisa dia lakukan. Tapi untuk ketaatan, untuk kebaikan, untuk kesolehan, Gak ada semangat, sulit, susah, berat, Gak ada kesempatan. Ini berarti apa? Ciri Allah sedang memalingkan dia dari kebaikan. Sadar nggak dia kata Ibnu Qayyim? Kalau dia sedang dipalingkan dari kebaikan, nggak sadar. Kenapa? Karena dia sedang mabuk. Orang mabuk nggak sadar kalau dia sedang sakit. Sama seperti orang tidur nggak sadar kalau dia sedang sakit. Seperti itu juga orang ketika sedang mabuk dunia, mabuk maksiat, mabuk cinta yang haram, nggak sadar kalau dia sedang yang sakit. Kalau dia sedang sakit, kalau dia dikasih tahu, dia tidak akan pernah tahu. Bagaimana orang mabuk dikasih tahu? Bagaimana orang tidur ingin dinasehati? Bisa ke orang tidur dinasihati? Bisa ke orang mabuk dinasihati? Begitupun orang yang sakit dan mabuk dengan dunia. Fa mulim. Kalau dibangunkan baru dia sadar kalau dia sakit. Maka hukuman dosa itu dampaknya seperti bakaran di dalam api. Al kasr ala inkisar itu hukuman dengan dosa itu seperti api dan hangus. Hukuman dan dosa itu seperti patah dan lepas. Hukuman dan dosa itu bagaikan tenggelam dan air. Maksudnya nggak bakalan bisa terpisah. Antara api dan hangus nggak bakalan bisa dipisahkan. Antara api dan bara. Antara patah dan terpe, pe, 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 pecah nggak bakalan terpisahkan antara tenggelam dan air nggak bakal terpisahkan. Wa badan ala sumum sebagaimana juga nggak bakalan bisa dipisahkan antara racun dan rusaknya badan dan jasad. Wa amrot ala asbabu jali jalibah. Wa tuqarinu madarru lidhan wa tata'akharan, walaupun terkadang dampak dari dosa itu bisa jadi langsung bisa jadi belakangan. Ima yasiron ima muddah bisa jadi waktunya panjang nanti atau secepatnya. Kamayata an Sebagaimana sakit itu enggak langsung. Contoh gini Pak, Ibn Qayyim ingin menjelaskan. Kalau kamu bilang tadi antara dosa dan hukuman pasti. Sebagaimana api dan bara. Sebagaimana air dan tenggelam. Enggak mungkin bisa dipisahkan. Pasti akan terjadi. Lalu kata Ibn Qayyim, tapi kau jangan berpikir. Bisa jadi langsung bisa jadi terakhir. Belakangannya pun bisa jadi waktu yang cepat, bisa jadi waktu yang lambat. Sama seperti sakit kata dia. Kalau kau tempuh sebab-sebab penyakit, belum tentu kau sakitnya sekarang. Dia ngerokok terus dari mulai dia muda. Dari umur 20 tahun ngerokok terus. Umur 30 tahun, 25 belum kerasa sakit. Begitu umur 55 tahun baru kerasa sesak dadanya. Dampaknya kapan? 25 tahun setelah dia merokok. Kata imukoyim Qayyim, dosa pun terkadang begitu. Waktu muda bisa jadi nggak ada dosa, nggak ada rasa apa-apa, semua lancar, semua sesuai dengan cita-cita, sesuai dengan sesuai keinginan. Tapi ternyata usianya tua baru Allah kasih. Allah cicil, Allah berikan sedikit-sedikit hukuman dosa dia. Tapi ada juga orang yang langsung begitu dosa, melakukan dosa, Allah langsung nampak akan dosa itu di keluarganya. Sampai ada sebuah kisah, seorang kaget dengan apa yang dilakukan anaknya yang selama ini baik. Tiba-tiba melakukannya. Ternyata setelah dia melihat, dia pun telah melakukan sebuah dosa yang menyebabkan dosa itu akhirnya keluarganya pun bermaksiat kepada dia. Jadi kata Ibn Qayyim, bisa jadi sebab dosa itu atau kama marat wa Sehingga banyak orang terlena dengan dosanya karena dia tidak melihat dampak dosanya sekarang. Sehingga dia terus terlena dalam dosanya. Padahal cepat atau lambat dampak dosa itu akan ada kepada dia wa la ya'mal 'amalu 'ala tadrij say'an say'an dia enggak sadar bahwasanya dia sedang di istidroj diulur-ulur oleh Allah dengan kelalaian sedikit demi sedikit kama ta'malu sumum asya darah hadwal qaddah bil qudwah sebagaimana racun yang dia terkadang bekerja setahap demi setahap fa inda 'abdu bil adwiyatul wastifraqul hamayyah ila wahuwa sa'irun ila haq. Kalau dia segera berobat dan mengosongkan diri dari segala racun tadi, kalau tidak dia akan hancur. Wahada ingkana dan bun wahid. Ini kalau dosanya satu. Lam yatadarakuhu bima yuzilu atharu. Fakaifa bidan bun ala dan Wa kulu yom kulu sa'ah. Wallahu musta'an. Bagaimana lagi kalau orang itu dosanya banyak. Setiap hari dilakukan. Dan terus ada pada dia, maka sebab-sebab hukuman yang akan datang kepada dia secara dunia atau akhirat akan ada, atau akan Allah berikan. Allah mustaan ini dikatakan Ibnu Qayyim. Sekali lagi, saya ingin menegaskan apa yang ingin dimaksudkan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim sedang menjelaskan kepada kita, adalah tinggalkan dosa. Apa sebab tinggalkan dosa? Karena ada hukuman syariat dan hukuman takdir. Hukuman syariat sudah kita bahas. Ada yang dicambuk, ada yang dipotong tangan, ada yang dipenjara. Ada pun hukuman kodaria, bisa jadi hukumannya kepada hati, bisa jadi hukumannya kepada fisik. Kalau kepada hati, ini hukuman yang paling berat. Adapun kepada fisik, ini hukuman yang akhirnya menyebabkan hatinya pun terkadang terpengaruh dengan fisik yang rusak. Lalu Ibnu Qayyim menyebutkan juga adapun amalan yang merusak fisik apa hubungannya antara rusaknya fisik, rusaknya harta, rusaknya dunia dengan dosa? Dia kaitkan. Segala sesuatu yang terjadi musibah ini disebabkan dosa kita dan kejelekan amal kita. Maka itu Rasulullah berdoa, "Aku berlindung padamu dari kejelekan diriku dan kejelekan amalku." karena semua musibah yang kita dapatkan itu pasti karena kejelekan amal. Kalau orang bertanya, ada orang yang ber, beramal jelek tapi musibahnya nggak turun, kita bilang musibah itu di antara antara, mus, antara dosa dan hukuman, antara dosa dan musibah bagaikan api dan bara. Tidak akan mungkin bisa dipisahkan. Tapi bisa jadi ada yang langsung, bisa jadi ada yang belakangan, perlahan demi perlahan, tapi yang pasti kalau dosa itu tidak segera dihentikan, maka akan ada dampak dalam kehidupannya. Allah alam, ini yang dibahas oleh Imam Al-Qayyim. Ada yang pertanyaan? Tafadhol, Silahkan. Silahkan. Silahkan, Pak. Ada mic, Pak. Silahkan. <tansi> <Yeah>. <tansi> Intinya di dalam hadis, Rasulullah SAW mengatakan tidaklah satu musibah pun bahkan gempa atau apapun kecuali disebabkan dosa. Ya. Dosa bagi siapa? Dosa bagi kita. Lalu kenapa yang meninggal terkadang orang soleh di dalamnya Ustaz? Bahkan dikatakan oleh sahabat, Rasulullah mengatakan ya Rasulullah, kata Rasulullah SAW, lil Arab min kodik Celakalah orang Arab dari kejelekan mereka telah dekat. Di sini dalil para ulama, kita sedikit luar topik. Kalau orang Arab sudah rusak, berarti hari kiamat tambah dekat. Lil Arab min kodik Hari ini telah dibuka, kata Rasulullah SAW, lubang yang yakjud dan makjud seperti ini. Rasulullah memberikan isyarat. Kemudian sahabat mengatakannya Rasulullah, apakah kami akan diazab, dihukum karena dosa-dosa sementara ada orang soleh di antara kami? Rasulullah mengatakan, iya, kalian akan diberikan hukuman oleh Allah. Walaupun ada orang soleh di antara kalian, jika kejelekan itu mendominasi. Jika kejelekan mendominasi, terjadi gempa atau semisal dengan itu, maka kalau itu menimpa orang yang jelek itu sebagai azab bagi dia. Kalau menimpa orang yang soleh sebagai penggugur dosa dan pengangkat derajat bagi dia. Begitupun tsunami, begitupun dosa apapun. Bisa jadi orang sama-sama satu pesawat. Pesawatnya jatuh, 400 orang meninggal. Bukan berarti semuanya azab. Bagi mereka yang kufur kepada Allah, yang mereka melupakan Allah, azab bagi mereka. Bagi mereka yang zikir, doa, takut sama Allah, dapat musibah itu mudah mudahan pengugur dosa, pengangkat derajat, menjadikan mereka syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis-hadis yang menunjukkan bahkan Al-Qur'an mengatakan wama asaba-kum min musibatin illa bima kasabat Tidak ada satu musibah yang menimpa dirimu itu dikarenakan ulah tanganmu sendiri. Sebab kita Allah alam. Ada lagi yang lain? Silakan, Pak. Oh. Mengenai pembatalan sumpah kafarat. Apakah semua sumpah harus dibatalkan? Ada sumpah yang lagu, sumpah yang sia-sia. Itu terkadang tidak harus dibatalkan dengan kafarat. La yu'akhidukum Allah bilagwi aimanikum. Allah tidak mencatat, Allah tidak menjadikan sumpah kalian yang bermain-main atau lagu. Itu menjadi sebuah sumpah. Karena terkadang banyak orang Arab jual apapun mereka katakan demi Allah, demi Allah. Nah, itu sumpah-sumpah seperti ini nggak ada kafaroh ya. Tapi yang kafaroh itu yang dia tekad dalam hatinya. Seperti nazar. Seperti dia bertekad dalam dirinya. Demi Allah saya tidak akan melakukan ini. Ternyata dia dia langgar maka dia harus membayar kafaroh. Bagaimana dengan sumpah jabatan? Ya, Sumpah jabatan itu dia bersumpah untuk melakukan dan mengerjakan jabatannya sesuai dengan apa yang dia kerjakan itu nggak perlu dibatalkan karena memang itu kebaikan lanjutkan kebaikan itu yang perlu dibatalkan contohnya umpamanya saya bersumpah kepada Allah saya akan uh, umpamanya saya bersumpah kepada Allah saya akan kalau dulu ada orang uh, bersumpah ingin berdiri di depan Ka'bah di siang hari panas ini nggak perlu dilanjutkan dibatalkan tapi kalau saya bersumpah kepada Allah saya mau jadi orang soleh, perlu dibatalkan nggak perlu dibatalkan karena itu memang harus kita lakukan ya Allah musta'an ya ada lagi yang lain pak silakan wa yaf'al kullu illa al ada orang melakukan segala sesuatu dalam hubungan dengan pasangan tetapi tidak sampai memasukkannya tapi dia lakukan semuanya apakah itu dikatakan zina seperti itu nah jawabannya itu belum zina tapi apa hukumannya said? itu termasuk dosa. Kapan dikatakan zina? Kata para ulama, dikatakan zina ketika timba masuk sumur. Ketika timba tidak masuk sumur, itu tidak bisa dirajam. Tidak bisa dicambuk. Lalu, tapi apa yang dilakukan Ustaz? Dia di kamar berdua, sampai begini begitu, walaupun nggak masuk. Takzir. Ada hukuman lain bagi dia. Hukum, bukan hat, tapi apa? Takzir. Maka dari itu, tidak boleh bermudah-mudahan langsung menuduh orang lain berzina. Karena yang namanya zina itu bukan berarti hanya, maaf, dia berduaan, dia pelukan, dia mencium, dia meraba, atau bahkan mungkin sampai dia telanjang bulat, sampai keluar mani. Tapi nggak melakukan, tidak memasukkan. Maka itu belum termasuk zina yang besar yang kita inginkan. Yang ditegakkan di situ had dan ditegakkan di situ, ditegakkan di situ uh, apa Allah alam kita cukup sampai di sini jam 8 malam kurang lebih mohon maaf subhanakallahumma wa bihamdi Subhanallah. la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.